Sejumlah warga di Sulawesi Barat, Sulbar, merasa tertipu dengan hadirnya sebuah aplikasi bernama Wone, World Play One. Pasalnya sekitar kurang lebih ratusan orang member atau pengguna Wone tiba-tiba akun Wone-nya dibekukan oleh mentor, Aura Chaldia akhir pekan lalu dengan berbagai alasan. Akibatnya puluhan juta rupiah uang pengguna Wone di Sulbar lenyap seketika akibat kejahatan tak bermoral yang dilakukan oleh mentor Wone, Aura Chaldia, salah seorang pengguna Wone yang enggan dibeberkan. Identitasnya kepada media ini mengatakan, "Saya kaget pas buka akun Wone tiba-tiba tidak bisa lagi terbuka. Pada saat itu saya mau melakukan penarikan atau withdrawal, WD, penarikan keuntungan investasi di Wone. 238 dolar atau setara dengan 3 jutaan rupiah," kata sumber yang minta identitasnya tidak dipublikasikan, Rabu, 4 September 2024. Menurutnya apa yang dilakukan oleh mentor Aura Chaldia merupakan kejahatan pembobolan dana nasabah yang saat ini puluhan juta tersimpan di akun dari kurang lebih ratusan orang member Wone di Sulbar. Ini sama halnya perampokan uang nasabah yang dilakukan oleh oknum mentor Wone, Aura Chaldia, karena yang membimbing kami membuat akun Wone adalah Mbak Aura Chaldia, ujarnya, dikonfirmasi. Terkait hal tersebut, Aura Chaldia mengakui bahwa saat ini akun Wone Tim Sulawesi Barat telah dibekukan dan akan dipulihkan kembali jika ada penambahan anggota tim masing-masing satu orang pengguna aktif mengajak satu orang untuk melakukan deposit atau closing. Ya, akunnya dibekukan, kalau mau dipulihkan kembali, masing-masing anggota ajak anggota gabung satu. Jadi tim Mas ada berapa orang maka mereka bawa satu anggota masing-masing, maka akun akan bisa kembali dipulihkan, ucap Aura Chaldia mentor Wone. Gini aja Pak, saya akan bantu akun BP dan tim agar bisa pulih kembali. Tetapi setiap anggota masing-masing bawa satu anggota, jelas Aura Chaldia.